Hai sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Dila di sini. Okey, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara nak mengait crochet wallet yang comel seperti begini. Okey, ini contohnya. Okey, ini bahagian dalamnya. Okey, di sini anda boleh letakkan apa-apa butang lah kalau saya. Kebetulan tak ada butang, saya gunakan manik yang besar. Okay. Up to you lah ya, nak hiaskan dengan butang yang macam mana. Okay. Crochet wallet ni, kalau kita buat besar, kita boleh jadikan dia handbag pun. Boleh juga menggunakan pattern yang seperti begini ya. Okay. Bahan yang diperlukan untuk mengait adalah benang. Ini saya guna benang milk cotton kalau tak salah dah. Warna mix color. Ini sebenarnya benang ni dah lama saya beli tapi tak digunakan. Sekarang baru rasa nak guna balik. Okey. Kemudian bahan lain adalah gunting, jarum kain serta jarum untuk jahit . Saya gunakan, boleh juga anda gunakan jarum yang embassy tapi kebetulan saya ada jarum yang plastik . Kemudian jarum kaitnya saya gunakan jarum yang bersaiz 4.0mm. Okey, bersesuaian dengan benang yang kita gunakan. Benang ni agak besar sikit daripada benang akrilik biasa tu ya. Okey, pertamanya kita buat magic ring terlebih dahulu. Seperti biasa, ini cara saya. Okey, kemudian chain 1. Kemudian kita tambah chain lagi 1, kemudian kita buat single crochet sebanyak 5 . 1 2 3 4 5 Kemudian kita tarikkan benang dia supaya dia kemas begini. Okey, so jadi begini. Kemudian kita buat chain 1. Kita terbalikkan. Okey, kemudian kita masukkan jarum di belakang ni. Kita buat 2 single crochet di lubang yang sama . Okey, nampak tak ni? Okey, begini . Di bahagian belakang ni, bukan yang depan ni . Di back loop. Okey. 1 single crochet. 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Kemudian lubang seterusnya 1 single crochet. Kemudian lubang yang ketiga, 3 single crochet, 1, 2, 3. Okey, lubang yang keempat, 1 single crochet. Okey. Kemudian lubang yang kali ini, 2 single crochet di dalam satu lubang. 1, 2. Okey, dah jadi seperti begini. Tarikkan benang biar kemas. Kemudian chain 1. Seterusnya kita pusing ke belakang. Ini. Pusing ke belakang. Kemudian kita terus buat 2 single crochet. Ini lubang yang pertama. Lubang yang pertama . Kemudian lubang yang kedua, 1 single crochet.
Satu single crochet. Orang yang ketiga, satu single crochet juga. Okey, satu lagi single crochet. Lubang yang tengah ni, tiga single crochet di dalam satu lubang. Okey. Tiga single crochet di dalam satu lubang. Okey. Sorry, lubang yang ke empat, satu single crochet. Lubang yang kelima, satu single crochet. Lubang yang keenam, satu single crochet. And lubang yang ketujuh, dua single crochet. Dua single crochet. Satu, dua. Okey, seterusnya chain satu. Dan jadi begini, kemudian kita balikkan. Okey. Dua single crochet di dalam satu lubang. Yang bahagian hujung, bahagian hujung ni dengan ini, dua single crochet. Bahagian tengah ni, tiga single crochet. Okey. Okey, terus. Dua single crochet, satu single crochet. Kalau anda ada penanda, tandakan kat tengah ni supaya dia tak tersalah. Kebetulan saya tak ada penanda, jadi saya terus buat je. Okay. Okay, bahagian tengah ni tiga single crochet di dalam satu lubang. Kemudian teruskan lagi. Benang ni lembut ni. Okay. Ini benang ni yang agak besar sedikit. Kalau yang satu lagi, benang yang sama tapi saiz dia agak kecil. Sama dengan benang akrilik. Tapi yang ini dia agak besar sikit. Jadi jarumnya pun kita kena guna jarum yang besar sikit. Okey. Dah jadi begini. Seterusnya lagi, terbalikkan. Okey, dah sampai, dah jadi begini. Ini tadi kan chain satu, terbalikkan, kemudian terus je masukkan dua single crochet di dalam satu lubang, kemudian teruslah kita buat satu single crochet di dalam setiap satu lubang. Okay, bahagian tengah ni, tiga single crochet. Eh. Jadi macam ni. Okey, kemudian kita teruskanlah mengait. Daripada sampai sini kita buat satu chain, kemudian kita kembalikan lagi. Mengait di bahagian ini sampai di sini. Okey, teruskan mengait sampai berapa baris ya? 1 2 3 4 5 lebih kurang 6 baris. Teruskan mengait sampai 6 baris ya.
Bila dah sampai 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh. Sampai 7 baris, kita buatkan satu chain. Kemudian kita pusing balik. Kemudian kita tak payah masuk di sini. Kita masukkan di yang kedua eh. Skip satu lubang ni. Yang kalau biasanya tadi, kita akan di sini kita akan buat dua singgit kusyir satu lubang ni, tapi kita skip dekat sini, kita masukkan yang ke dua tadi eh. Kemudian kita slip stitch kan gini. Okey, terus buat masukkan satu lubang setiap masukkan satu buatkan satu singgit kusyir di setiap satu lubang eh. Okey. Seperti tadi eh. Cuma kita turunkan di sini je. Sampai di sini. Okey. Teruskan mengait eh. Di back loop ni. Eh. Ambil bahagian belakangnya. Okay, teruskan sampai di hujung ni kita buat 3 single crochet di hujung ni, kemudian di sini satu-satu-satu sampai hujung sini. Kemudian kita sampai sini je, tak payah sampai ke atas. Ha, terus kita balikkan balik ya. Okay. Sampai di sini ya. Sampai di sini. Kita stop kat situ, kemudian kita pusingkan balik. Okey, teruskan. Teruskan mengait satu single crochet di setiap lubang. Okey, dah jadi macam ni. Ha, begini ya. Ha, ni dia tak sampai ke sini dah. Sampai di sini je. Kemudian sama di sebelah sini pun. Dia tak sampai ke penghujung ni. Dia bawah aje. Kemudian daripada sini. Daripada sini. Kait sampai sini. Sampai sini je. Lepas tu sampai sini. Pusing balik ke bawah ni lagi. Okey. Teruskan mengait sampai. Ke. Berapa baris nanti? Ha, saya akan tunjukkan lagi eh. Okey. Okey, bila kita dah kait sehingga begini panjangnya, jadi kita akan jahit di bahagian sini menggunakan jarum jahit ya. Bahagian ini sebelah sini dan sebelah sini. Okey. Okey, so kita masukkan benang ke dalam jarum, kemudian teruslah kita jahitkan. Kita start di bahagian sini. Okey, seperti begini ya. Teruslah kita jahit. Okey. Kita jahit untuk mencantumkan di dua bahagian ini eh. Okey. Terus jahit. Okay, teruskan jahit sampai ke penghujung sini, kemudian jahitkan di sebelah ini eh.
Okey, dah siap. Kita jahit di bahagian tepi kiri dan kanan ni. Kemudian kita terbalikkan ya. Kita terbalikkan sini dan terbalikkan. Okey. Ini kejadiannya. Okey, dah jadi begini. Kemudian kita boleh tutupkan dia macam ni. Seterusnya kita boleh letakkan kancing ni dekat sini ya. Okey, berikan letakkan kancing ni sini. Nanti kita akan masukkan begini. Okey. Okay, anda boleh jahitkan di sini. Okey, nak jahit kancing ni. Manik ya sebenarnya, kalau letak kancing pun tak masalah ya. Masukkan manik ni. Okey, kemudian kita masukkan di sini. Okey. Kita gunakan jam kait. Kaitkan dia punya di sini. Satu lagi di sini. Okey. Okey, kemudian kita boleh ikat ya. Okey. Dah lekat manik ni. Kemudian barulah kita masukkan di sini untuk dijadikan sebagai kancingnya supaya dikemas. Okey, begini kejadiannya. Okey, inilah lebih kurangnya. Kalau anda boleh buat bagi cantik lagi ya. Anda nak letak di sini aksesoris yang bagaimana terserah anda ya. Okey. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.